Sementara itu, pemirsa, Kemenparekraf berkomitmen akan terus meningkatkan penerapan standar baru industri pariwisata CHSE di lokasi wisata menyambut mudik Lebaran tahun ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah menyambut antusias warga berwisata libur Lebaran nantinya, yaitu dengan menerapkan standar baru industri pariwisata CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability. Terkait mudik ini sendiri, kita pun juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah karena ini menjadi kunci untuk penerapan protokol kesehatan. Dan mungkin kalau boleh nanti sedikit dari Bu Oneng, karena ini terkait dengan surat yang sudah diterbitkan kepada para pemerintah daerah. Nah, itu untuk terus memonitor CHSE di lapangan, karena pada ujungnya yang penting adalah penerapan di lapangan. Penerapan CHSE di lokasi wisata saat libur Lebaran tetap dalam pengawasan dan monitoring pemerintah daerah. Hal ini demi mencegah lonjakan kasus baru COVID-19 setelah mudik usai. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.